Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya, Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Rumah orang tua aktivis HAM Veronica Koman yang berada di Grogol Petamburan, Jakarta Barat mengalami teror ledakan pada Minggu 7 November siang. Hingga Senin 8 November 2021, belum diketahui asal ledakan tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono menyatakan, pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Ketika disinggung apakah benda tersebut adalah bom atau bukan, Joko belum mau memberikan keterangan lebih lanjut. Ia hanya mengatakan bahwa saat ini benda tersebut sudah dibawa ke Puslapfor untuk diteliti. Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi, ditemukan juga secarik kertas bertuliskan pesan bernada ancaman yang dilaminating di TKP. Dalam kertas itu terdapat tulisan yang diduga ditujukan kepada Veronica. Tulisan itu berkalimat, "Jika aparat berwajib tak bisa menangkapnya." Pesan itu tertulis tetanda Laskar Militan Pembela Tanah Air. Beredar kabar bahwa ledakan tersebut terkait dengan aksi Koman yang menjadi aktivis pro-Papua Merdeka. Terkait hal ini, anggota tim kuasa hukum aktivis HAM tersebut, yakni Michael Hilman, mengatakan ada dua orang yang diduga menjadi pengantar paket ledakan. Terduga pelaku disebut oleh Michael mengenakan jaket ojek online dan bertugas mengendarai sepeda motor. Sedangkan seorang lainnya yang tidak mengenakan jaket ojol tampak meletakkan paket tersebut. Keduanya sempat terekam dalam kamera CCTV. Terkait dengan bukti CCTV ini, polisi sudah mengamankannya untuk diperiksa. Olah TKP, yang jelas kita mengamankan barang bukti ya. Barang buktinya itu berupa serpihan-serpihan kertas, banyak sekali serpihan kertas. Kemudian ada juga plastik bekas cat warna merah gitu ya. Kemudian ditemukan juga kabel, kemudian ada baterai. Kemudian kami juga mengambil CCTV. Saat ini juga masih berlangsung karena banyak sekali untuk kita analisa. Kemudian kita menduga memang ada dua orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Untuk di rumah sendiri ada bekas ledakannya sih bang, kalau dilihat dari TKP itu bang? Untuk bekas ledakan tidak ada, tapi banyak benda berhamburan atau berceceran di lantai, ya memang. Pada saat di lokasi berarti warga nggak ada yang melihat, ada yang melempar bang ya? Tidak ada yang melihat. Itu bentuknya bahan peledak atau apa enggak? Apanya? Yang meledak itu, yang meletus. Karena kami ke sana kan sudah berceceran ya. Nah, berdasarkan keterangan saksi pemilik rumah, sebelumnya diawali dengan bunyi ledakan. Bang, untuk hasil forensik sendiri rencananya keluarnya kapan tuh bang? Kira-kira bang? Ini masih dikerjakan oleh Puslapor terkait dengan bahan apa sih yang dijadikan sebagai peledak. Seperti itu nanti kalau sudah keluar kita update. Untuk pelaku sendiri mengendarai sepeda motor atau? Iya, kalau dari pengamatan CCTV yang kita lihat memang dua orang menggunakan sepeda motor. Rapat paripurna DPR RI untuk mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada Senin 8 November diwarnai interupsi. Namun interupsi ini diabaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian memilih untuk langsung mengetuk palu. Sikap tersebut kemudian langsung menuai sindiran dari seorang anggota DPR. Momen ini terekam dalam siaran langsung di kanal YouTube DPR RI. Mulanya, dalam rapat disampaikan sejumlah paparan dari beberapa pihak, termasuk Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Selesai rapat berakhir, sebagai pimpinan Puan Maharani kemudian menutup rapat paripurna DPR RI ke-9 tahun sidang 2021-2022 tersebut. Namun, saat tengah membacakan kalimat penutup, terdengar suara dari seorang anggota DPR RI yang menyampaikan interupsinya. Puan pun memilih untuk tak menggubris interupsi tersebut dan tetap melanjutkan kalimatnya. Tak cukup sampai di situ, Puan kemudian mengetuk palunya sebanyak 3 kali, tanda mengakhiri rapat. Samar-samar terdengar seseorang yang kemudian menyindir sikap Puan tersebut yang dikaitkan dengan pencalonan presiden. Diketahui anggota DPR RI yang hendak mengajukan interupsi berasal dari anggota Komisi 10 fraksi PKS, yakni Fahmi Alaidrus. Ditemui selesai rapat, Fahmi menyatakan sudah menyampaikan permohonan maaf kepada fraksi PDIP. Meski begitu, Fahmi mendorong agar pimpinan lebih memperhatikan interupsi saat sidang berlangsung. Sidang Dewan yang kami hormati. Dengan demikian,
Selesailah acara rapat paripurna dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, pimpinan, kami menyampaikan pimpinan. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat, para anggota dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna dewan hari ini. Dengan seizin saya minta sidang waktu dewan, pimpinan interupsi. Kami perkenankan kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, saya minta dengan waktu. Ucapan, pimpinan, mohon maaf, saya minta waktu. Alamin. Wassalamualaikum pimpinan, warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya A432 pimpinan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti diketahui, dalam sidang tersebut mengesahkan Kasat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Andika akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Sebelum disahkan, Andika Perkasa terlebih dahulu menjalani fit and proper test pada Sabtu 6 November. Seorang pedagang nanas di sekitar lokasi kecelakaan maut Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menuturkan detik-detik pasca peristiwa naas tersebut. Pedagang bernama Aris Ali tersebut mengungkapkan sesaat setelah peristiwa, dirinya melihat anak Vanessa yakni Gala tengah menangis. Ia menjelaskan saat itu posisi Gala berada di luar mobil dan kurang lebih 3 meter dari sang ibu. Namun saat itu Aris belum mengetahui korban kecelakaan tersebut merupakan Vanessa Angel. Aris menyebut saat itu Gala dalam kondisi sadar dan sedang merangkak sambil menangis. Sementara sang sopir yakni Jody keluar dari mobil ketika Aris naik ke jalan tol. Aris kemudian menyerahkan Gala yang ia gendong kepada Jody. Namun Jody malah memintanya untuk membawa Gala berteduh. Jody lantas menelpon keluarga untuk memberitahukan kejadian tersebut. Aris lalu meminta bantuan pengemudi mobil yang melintas dan meletakkan bayi Gala di dalam mobil agar tidak kepanasan. Sementara itu untuk kondisi Gala, saat ini sudah mulai membaik. Gala diketahui baru saja selesai menjalani operasi pada luka robek di bagian matanya. Adik almarhum Bibi yang kini menjaga Gala menuturkan bahwa sang keponakan beberapa kali merengek dan memanggil mama papanya. Namun, adik Bibi bernama Fuji tersebut menganggap bahwa rengekan dari Gala lantaran luka jahitan bekas operasi yang kemungkinan masih terasa sakit dan perih. Fuji juga membeberkan bahwa kini kondisi Gala kian membaik dan sudah bisa diajak bercanda. Sementara itu adik kedua Bibi yakni Fadli Faisal juga menyampaikan hal yang serupa. Dibandingkan sebelum operasi, Fadli menyebut bahwa intensitas rengekan Gala tersebut tidak separah sebelumnya. Siska Lorenza, pengasuh Gala, anak dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menjadi korban selamat atas kecelakaan tragis di Tol Jombang, Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis 4 November siang. Oleh penyidik, Siska ditetapkan sebagai saksi kunci kasus kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kepala Desa Nanggerang, tempat asal Siska di Bandung Barat, yakni Rahmat Wibowo menuturkan bahwa kondisi terbaru Siska kini sudah mulai pulih. Rahmat mengatakan pihak keluarga Vanessa Angel juga sudah siap mengakomodasi jika keluarga Siska ingin datang ke Jawa Timur. Namun pihak keluarga Siska diketahui belum dapat ke Surabaya karena pertimbangan jarak. Sementara itu, ayah dari sopir Vanessa Angel dan Bibi kini juga ikut diperiksa polisi sebagai saksi kasus kecelakaan yang terjadi pada Kamis 4 November lalu. Polisi menyebut setidaknya ada 6 saksi diperiksa dalam penyidikan kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan sang suami. Di antaranya yakni sopir, saksi selamat dalam insiden kecelakaan, pengelola jalan tol, polisi yang sedang berpatroli, warga sekitar yang melihat kejadian, dan juga orang tua sopir. Hasil dari pemeriksaan nantinya akan dilakukan gelar perkara. Dari gelar perkara tersebut akan ditentukan status tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Polres Jombang telah memeriksa Jody terkait dengan peristiwa pada Sabtu 6 November. Kasat Lantas Polres Jombang AKP Rudi Purwanto mengatakan pihaknya sudah melakukan tes urin kepada Jody. Hasilnya menunjukkan negatif dari penggunaan psikotropika atau obat-obatan terlarang. Polisi juga melakukan pemeriksaan digital forensik. Hasil pemeriksaan sementara, Jody mengakui sempat bermain ponsel saat menyetir sebelum kecelakaan di Tol Jombang, Mojokerto. Tak hanya itu, ia juga mengaku melajukan kecepatan lebih dari 100 km per jam.
Kecelakaan beruntun yang menewaskan 4 orang rombongan pengantar pengantin terjadi di Jalan Raya Tunjung Sari, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 7 November sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, pernikahan tetap dilangsungkan beberapa jam setelah kejadian. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 1 luka-luka. Dari informasi yang diperoleh, semua korban merupakan rombongan iring-iringan pengantar pengantin. Kepala Desa Cinta Mulia, Syarif Wahyudi, mengatakan proses pernikahan pasangan Agustin dan Rinda Diana Rahmawati tersebut tetap berlangsung. Akad nikah digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat pasca kecelakaan terjadi. Diketahui rombongan pesta itu melaju dari rumah mempelai pria dari Desa Cinanjung menuju rumah pengantin wanita. Seorang korban selamat bernama Gilang menceritakan peristiwa tersebut terjadi saat ia bersama temannya hendak memberhentikan kendaraan yang melaju dari arah Sumedang menuju Bandung dengan tujuan untuk mendahulukan kendaraan rombongan pengantin. Saat itu ada 2 sepeda motor yang diparkirkan di tengah jalan untuk menyetop kendaraan yang melaju dari arah Sumedang. Hal itu dilakukan lantaran rombongan pengantin akan masuk ke ruas jalan. Mulanya ada 3 mobil minibus yang berhenti. Namun, tiba-tiba ada truk tronton yang menerobos seperti hilang kendali. Gilang menambahkan, saat kejadian, ia berhasil menyelamatkan diri. Akan tetapi, naasnya, sang kekasih ikut tertabrak hingga meninggal di lokasi kejadian. Diketahui, tabrakan beruntun itu terjadi di Tanjakan Sanur, Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Imbas kejadian tersebut, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Sumedang dan arah sebaliknya mengalami kemacetan cukup panjang. Teka-teki pelaku dan motif pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat hingga kini belum juga terungkap. Kepolisian ikut menerjunkan ahli forensik yakni Kombes Pol Dr. Dr. Sumihastri Purwanti untuk ke lokasi pembunuhan setelah autopsi kedua korban pada 2 Oktober 2021. Dalam live Instagram bersama dengan akun @pusatforensikui, pada Minggu 7 November, Dr. Hastri menduga bahwa lamanya pengungkapan kasus karena TKP yang rusak. Hal ini bermula ketika kriminolog Adrianus Melala, maksud kami Meliala, menanyakan kepada Kombes Sumihastri Purwanti soal kualitas polisi di Jawa Barat yang secara umum lebih unggul dibandingkan dari luar Jawa. Menanggapi pertanyaan dari Adrianus tersebut, Kombes Hastri langsung membantahnya. Berdasarkan pengalamannya, banyak dokter forensik di daerah yang berkualitas dan juga unggul dalam mengungkap kasus. Bahkan banyak kasat reskrim lulusan PTIK yang pintar dan juga cerdas untuk mengungkap kasus. Maksud kami kasus. Kabit Dokes Polda Jawa Tengah itu kemudian mengungkapkan soal rusaknya TKP. Pasalnya, selain penyidik, lokasi kejadian juga turut dimasuki oleh sejumlah orang yang tidak berkepentingan seperti masyarakat di sekitar lokasi yang penasaran dengan TKP tersebut. Dr. Hasri menyebut setidaknya masyarakat diimbau untuk tidak memasuki TKP minimal 5 hingga 10 meter. Hal ini bisa jadi pelaku dapat meninggalkan barang bukti. Seperti diketahui, hingga kasus berjalan selama 81 hari, penyidik masih belum juga mengungkap dalang pembunuhan. Pihak kepolisian masih terus berupaya untuk mengungkap kasus yang tiap harinya selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Sejauh ini, sebanyak 54 saksi sudah diperiksa oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan perihal kasus tersebut. Terbaru, pihak kepolisian kembali memanggil sejumlah saksi kunci pada Senin 8 November hari ini. Dalam pemanggilan kali ini, kakak Turi, yakni Ida, dan juga suami korban Yosef kembali diperiksa. Untuk total, Yosef sudah dipanggil polisi sebanyak 15 kali. Jadi harusnya memang tidak ada otopsi kedua kalau di kedokteran forensik, tapi ya kalau memang dianggap perlu, ya kita periksa lagi, karena ternyata memang periksa jenazah itu kayaknya mudah, tapi sebenarnya sulit. Jadi benar-benar orang yang benar-benar mengetahui dan bisa connect dengan TKP. Dan seharusnya memang kalau seperti ini, dokter forensiknya juga datang ke TKP, Prof. Jadi bisa tahu. Iya. Apa, gitu. Dan harus didampingi penyidik, gitu. Kalau dia tidak mau atau tidak tahu tentang TKP, ya penyidik ada di kamar jenazah. Ya, karena keadaan ya, situasi dan apa sih, pas musim apa kemarin itu kan setelah 17 Agustus ya, terus lagi mungkin ada kegiatan lain, terus yang apa tentang penanganan COVID, vaksin. Tapi selama hasil kan juga dokter polisi juga, jadi selama ini kita bisa kok bekerja dengan
tim olah TKP dengan Lefort dan turun bersama-sama seperti itu, Prof. Jadi ya jangan menyalahkan teman-teman penyidik Polres Subang karena kan memang tidak semuanya bisa dan pengalamannya, Prof. Jadi memang harus terus kita ikan terus dan kita memberi pelajaran atau arahan kepada teman-teman penyidik yang baru. Iya, merusak TKP mungkin karena apa banyak belah penduduk masyarakat tahu kadang kan ya tanpa sadari malah mengganggu TKP yang sampai 10 meter ya kira-kira minimal 5 meter jangan masukkan TKP. Siapa tahu kan pelaku meninggalkan sesuatu di sekitar. Komplotan pencuri besi proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur telah diringkus oleh polisi. Hal yang cukup mencengangkan, para tersangka mencuri besi berbagai jenis dengan total berat 111 ton. Ada sebanyak 5 orang yang telah diamankan terkait dengan kasus ini. Mereka yakni SA, SU, AR, LR, dan juga DR. Sedangkan 7 orang lainnya masih dinyatakan buron dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan dalam konferensi pers pada Senin 8 November mengatakan, besi yang diambil merupakan penyokong cor-coran milik PT Wijaya Karya atau Wika. Dalam penangkapan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti satu mobil pick-up, 6 buah besi besar, dan 5 buah besi kecil. Dalam aksi pencurian terakhir, komplotan itu berusaha mencuri besi proyek KCIC di wilayah Cipinang Melayu pada Sabtu 2 pekan lalu. Aksi tersebut terpergok warga di lokasi kejadian. Pelaku pun kala itu langsung kabur, meninggalkan mobil pick-up yang sudah membawa besi curian. Kini atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Para tersangka pun terancam kurungan penjara selama 7 tahun. Sesuai dengan laporan yang diterima oleh Polsek Makassar, Polres Metro Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 dini hari terjadi pencurian besi milik PT Wika dalam proyek KCIC, kereta cepat. Kemudian dari hasil tersebut, dari manajemen atau security PT Wika berusaha menangkap pelaku, tetapi pelaku melarikan diri dengan meninggalkan satu buah kendaraan jenis pick up yang di dalamnya juga terdapat besi-besi yang diduga hasil tindak pidana. Kemudian dalam pengembangan lebih lanjut, Penyidik Polsek Makassar tanggal 3 November hari Rabu sekitar pukul 15.00 berhasil berturut-turut mengamankan para pelaku. Pelaku tersebut ada 5 orang dengan inisial SA, SU, AR, LR, dan DR. Kemudian dalam pengembangan lebih lanjut, 5 orang pelaku ini ternyata juga sudah lama melakukan kegiatan yang demikian, yaitu mengambil besi-besi daripada proyek yang dikerjakan PT Wika di KCIC. Kemudian permasalahan ini menjadi melebar karena kita ketahui bersama bahwa KCIC adalah proyek strategis nasional. Kemudian para pelaku ini dari hasil pengembangan juga kita tentunya akan melakukan penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut tentang siapa saja yang terlibat di dalam pencurian pemberatan terhadap alat-alat atau besi-besi yang ada di PT Wika. Kita bisa lihat ini para pelakunya, ini DY, lanjut, SA, lanjut, SU, AR, alias V, MLR, lanjut. Ini adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pencurian. Kita lihat ada besi-besi dengan ukuran 6 meter, ada beberapa buah, dan kacanya sempat pecah karena sempat tidak ditangkap oleh manajemen, tapi melarikan diri sehingga
dilempar kemudian pecah, para pelaku kemudian melarikan diri dan tertangkap oleh unit reskrim Polsek Makassar. Terhadap kegiatan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, maka para penyidik dari Polsek Makassar menetapkan para pelaku yang berjumlah 5 orang dengan pasal 363 berkaitan dengan keberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Warga Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan benda aneh saat penggalian situs Watu Genuk. Benda tersebut berupa kain mori putih yang dibentuk menyerupai pocong manusia berukuran kecil. Warga menduga benda tersebut adalah perantara santet. Seorang pekerja bernama Narto Miharjo menjelaskan kronologi penemuan benda itu. Ia mengaku saat menggali di kedalaman 40 cm, tiba-tiba menemukan dua benda putih. Keduanya ditemukan di dua lokasi blok penggalian yang berbeda. Satu ditemukan di blok utara dan satunya berada di blok tengah. Wujud kedua benda itu dikatakan mirip pocong lantaran dibungkus menggunakan kain mori putih dan diikat di bagian atas, tengah, dan juga bawah. Saat dibuka, ternyata di dalamnya berisi gumpalan tanah, benang, warna merah putih, serta paku. Narto mengaku baru kali ini menemukan benda aneh tersebut. Meski begitu, ia tak takut ataupun gemetar saat menemukan kain mori itu. Temuan benda aneh itu sempat menjadi perbincangan lucu saat proses penggalian situs. Para pekerja menduga benda menyerupai pocong itu digunakan untuk menyantet orang. Penggalian di situs Watu Genuk, Desa Keragilan, Kecamatan Mojosongo, diketahui sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Gundukan tanah di wilayah tersebut diyakini masyarakat sekitar merupakan bangunan candi. Apalagi sejak tahun 2016 lalu telah ditemukan struktur batu yang diduga merupakan bangunan candi. Ini merupakan lanjutan dari tahap 1 yang pernah dilakukan 2016. Dulu masih menyisakan ada istilahnya PR, ada struktur yang belum tuntas untuk diteliti. Kemudian kita lakukan di tahap 2. Dugaan awal dari struktur yang dulu diketemukan tahun 2016 adalah kalau tidak pagar ya mungkin cari perwara. Kemudian ketika kita lakukan penggalian saat ini, temuan tahun 2016 kita gali, ternyata kita lanjutkan, ternyata merupakan sebuah struktur dari ya entah sebuah bangunan candi atau sebuah struktur terbuka. Nah itu kita belum tahu karena memang datanya batu-batunya minim. Ya. Pak, untuk proses penggalian sendiri, ini untuk meneliti sejauh ini seperti apa, Pak? Untuk temuan di tahun 2016 itu kondisinya seperti apa? Kalau di yang ditemukan apa? 2016 itu adalah mencari denah yang candi di sebelah. Kalau sekarang kan nyebutnya sebelah timur ya. Sebelah timur itu ada pembangunan atau pembuatan sebuah candi atau bangunan yang luasnya 3,8 kali 3,8, kemudian diperluas atau dilebarkan di tahap kedua menjadi 5,5 kali 5,5. Kemudian ketika sudah akhir-akhir masa penggalian di tahun 2016, menemukan lagi satu struktur yang kemudian kita gali lagi di tahun 2021 ini sekarang ini. Penggalian di situs Watu Genuk, Desa Keragilan, Kecamatan Mojosongo sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Gundukan tanah di wilayah tersebut diyakini masyarakat sekitar merupakan bangunan candi. Apalagi sejak tahun 2016 lalu telah ditemukan struktur batu yang diduga merupakan bangunan candi. Petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Tengah akan terus melakukan penggalian untuk mendapatkan data lebih banyak mengenai situs tersebut. Pelaku pembunuhan bos rumah makan Padang di Karawang, Jawa Barat yang merupakan istri korban disebut sempat membuat kontrak kerja pembunuhan sebelum melancarkan aksinya. Kontrak dengan judul pernyataan kerja tersebut disepakati dengan 8 eksekutor yang menewaskan korban pada 9 September 2021 lalu. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengungkapkan isi surat kontrak tersebut. Aldi menyebut di dalam surat itu disebutkan bahwa para eksekutor harus bertanggung jawab sendiri, tidak membawa nama NW ketika tertangkap polisi. NW juga disebutkan akan bertanggung jawab menjamin para eksekutor dan juga keluarganya. Informasi juga disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Oliesta Agang Wicaksana.
Pihaknya menyebut kasus berhasil diungkap setelah penyidik melakukan penyelidikan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga kamera CCTV. Pihaknya pun sejak awal telah mencurigai NW alias istri korban. Akhirnya pelaku pun terbukti bersalah dan menjadi dalang pembunuhan suami sendiri. Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula saat korban yakni Khairul Amin ditemukan dengan kondisi penuh luka senjata tajam pada Rabu 27 Oktober. Korban ditemukan di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Saat itu, keberadaan korban pertama kali diketahui oleh anaknya, yakni RP. RP mendengar teriakan minta tolong dan suara sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian, putri korban keluar rumah dan menemukan ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Seusai kejadian, Polres Karawang melakukan pendalaman dan berhasil mengungkap kasus tersebut. Belakangan terungkap jika bahwa korban dibunuh oleh orang suruhan istrinya yakni NW. NW menjanjikan memberikan imbalan sebesar 30 juta rupiah dan DP sebesar 10 juta rupiah. Motif dari pembunuh berencana ini yakni NW merasa sakit hati dengan suaminya. NW mengaku suaminya memiliki kekasih gelap. Masih ada dua yang kami tetapkan DPO yang sekarang masih kami lakukan pengejaran. Itu ada inisial AM dan Otong serta R alias Aji. Jadi malam itu ketika korban makan mie, makan ayam bakar di gor, tersangka AM ini menanyakan kepada istri korban, "Bapak di mana?" Istri korban menyampaikan, "Bapak lagi makan ayam di gor Singapura Bangsa." Sorry, di Pasar Ayuda. Kemudian setelah itu korban tersangka AM alias Otong ini menghubungi tersangka yang lain. Kemudian kumpullah mereka di dekat lokasi di depan Alfamart sekitar 7 orang. Tersangka AM alias Otong pura-pura membeli air di kedai ayam untuk memastikan korban ada di situ. Kemudian AM ini menyampaikan kepada teman-temannya, kepada para pelaku bahwasanya korban memang masih ada di situ, sehingga mereka tetap menunggu. Ketika korban keluar sekitar pukul 10 lewat, hampir di pukul 11, para pelaku mengikuti korban. Nah, ketika korban akan menyampai rumah, disitulah para pelaku menghabisi korban, sehingga korban meninggal dunia. Ini menyusahkan, sering minta uang, kemudian ada ada will lain, wanita idaman lain. Kita ke informasi terakhir, Tribuners. Sebanyak 4 aset jaminan kredit debitur PT Timor Putra Nasional atau TPN milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto bakal dilelang. Sebelumnya, aset senilai 600 miliar rupiah tersebut disita oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Keempat aset itu disita oleh Satgas BLBI pada Jumat 5 November lalu. Sebanyak 3 aset tanah yang disita atas nama PT Kia Timor Motors. Aset pertama berupa tanah seluas lebih dari 530 ribu meter persegi yang terletak di desa Kamojing, Karawang. Lalu tanah seluas lebih dari 98 ribu meter persegi di desa Kalihurip, Karawang. Kemudian tanah seluas lebih dari 100 ribu meter persegi yang terletak di desa Cikampek, Karawang. Aset terakhir yakni tanah seluas lebih dari 518 ribu atas nama PT Timor Industri Komponen yang berada di desa Kamojing, Karawang. Pelang penyitaan negara di 4 lokasi tersebut juga telah dipasang oleh pemerintah. Aset seluas 124 hektar itu ditaksir senilai 600 miliar rupiah. Pelelangan dilakukan untuk melunasi utang-utang PT TPN yang menerima dana BLBI pada 1998 silam. Hingga kini Satgas BLBI masih melakukan penghitungan pada aset-aset tersebut. Diberitakan sebelumnya PT TPN masih berutang pada negara senilai 2,374 triliun rupiah. Utang tersebut berasal saat PT TPN mendapat fasilitas pinjaman dari Bank Bumi Daya yang kini menjadi Bank Mandiri.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penagihan terus tertunda hingga 22 tahun lamanya. Mahfud MD menegaskan bahwa obligor atau debitur tak bisa dinego kembali. Dengan ini, pemerintah meminta itikad baik kepada obligor atau debitur untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya. Saya, Menko Polhukam, selaku pengarah Satgas BLBI, memerintahkan kepada Ketua Satgas agar Kasatgas Pelaksana melakukan penyitaan aset obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Jadi ini perintah agar segera disita aset-asetnya. Tribunnews, demikian informasi dalam live update Top 10. Nantikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawoski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!